Selepas disaman, bekas menantu Kazar masih berani jentik Puteri Sarah. Pelakon terkenal, Puteri Sarah telah memuat naik tangkapan layar mesej seorang individu dengan bekas menantu pelakon senior, Kazar Saisi, iaitu Wiwi Darvinda Mazwena yang masih lagi menjentiknya walaupun telah disaman. Dah bercerai pun masing bisen. Hal berkenaan telah dikongsikan pelakon itu di Insta story miliknya dengan mengatakan ada individu yang menghantar tangkapan layar mesej tersebut kepadanya. Ujar Puteri Sarah, wanita berkenaan seperti tidak ada kerja lain kerana masih lagi berbunyi tentang dirinya walaupun tidak menyebut nama secara terus. Someone share with me. Nilai manusia bila tak ada kerja sibuk edah orang. Apa edah aku 100 tahun ke? Dah kena saman duduk diam-diam. Simpan duit nak bayar saman nanti. Nak belahar cara buat duit. Boleh join team Sarah okay. Kita tak nak jadi macam ni suka jaga tepi kain orang, tulis selebriti berkenaan. Tangkapan layar mesej bekas menantu Kazar. Menerusi mesej tersebut, bekas menantu Kazar telah menghantar mesej seperti mempertikaikan tindakan seseorang yang masih lagi dalam idah namun sudah berbual dengan lelaki lain di panggilan video. Tambahnya, walaupun apa yang suami telah lakukan kepadanya, tindakan wanita yang melakukan hal tersebut ketika masih dalam idah sama sahaja seperti tidak menjaga maruah diri sebagai seorang isteri. Terdahulu, Puteri Sarah nekat menghantar surat saman kepada bekas kakak ipar Ira Kazar kerana dikatakan masih mengganggu kehidupannya dengan mengeluarkan kenyataan yang tidak betul walaupun dia sudah bercerai dengan pengarah tersohor, Syamsul Yusof. Pelakon berkenaan juga mengatakan yang bekas suami memberi lampu hijau untuknya mempertahankan maruah dengan bertindak membawa kes berkenaan ke pengadilan. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.